helikopter Superlink 300 TLDM. Superlink adalah versi eksport helikopter Lynx dari Augusta Westland yang dahulunya dikenali sebagai GKN Westland Helicopter. Tentera Laut Diraja UK dilengkapi dengan helikopter Lynx HMA Mark 8 dan tentera UK dengan AHMK-7 dan AHMK-9 Lynx helikopter peninjau serta serangan. Superlink 300 telah ditempah oleh Malaysia sebanyak 6, Afrika Selatan 4 untuk Valor Class Meko A100 kapal frigate, Oman 16 dan Thailand 2. Tentera Laut Diraja Malaysia adalah negara pertama yang menerima Superlink 300 pada September 2003. Dan kesemua 6 telah dihantar pada bulan Julai 2004. Helikopter Superlink ini telah dioperasikan di atas geladak kapal frigate RMN iaitu kelas Jebat dan juga di atas kapal NGPV kelas Kedah. Superlink 300 ini dipasang dengan enjin berkembar Rolls-Royce LHTech CTS-804N yang sangat hebat, baik, berprestasi tinggi dan berkeupayaan sebagai enjin tunggal serta berciri tahan lasak. Selain itu, ia juga dilengkapi sistem navigasi avionik dan komunikasi dari Thales UK, Smiths Aerospace untuk SDS-5000, sistem paparan kokpit dan kesihatan dan sistem pemantauan penggunaan HAMS serta sensor Selex and Airborne System, HIDAS, iaitu sistem bantuan pertahanan bersepadu helikopter. Dengan menggunakan sistem Night Vision Google NVG, kokpit serasi, sistem avionik yang sesuai dan pelbagai pilihan peralatan yang lain membolehkan pesawat ini beroperasi siang malam di dalam semua keadaan cuaca. Selain itu, ia mampu beroperasi untuk taktikal anti-submarine, anti-permukaan, mencari dan menyelamat SAR, rondaan di Zon Ekonomi Eksklusif ZEE dengan sistem pengawasan yang komprehensif untuk mencari dan mengenal pasti kawan atau lawan termasuk 360 darjah radar, FLIR dan ESM serta misi sokongan utiliti. Untuk sistem persenjataan, Superlink membawa 4 peluru berpandu C-Square, jarak rangkaian kedua-dua radar pandu separuh aktif peluru berpandu C-Square dan radar Seaspray Mark 3000 adalah lebih kurang 25 km yang memberikan keupayaan stand-off untuk helikopter Lynx itu.
Selain daripada peluru berpandu Sisqua, Superlinks juga boleh dipasang mesin geberat 50 kaliber atau mesin gempelbagai guna 7.62mm yang ditinggikan pada pintu masuk helikopter tersebut. 2x2.70mm roket Port CRB-7, 8x TOW ATGM dan juga meriam Port Giant NC62120mm